Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang zodiak hari ini Rabu 14 Juni 2023, Virgo membuat kemajuan dan Scorpio jangan terburu-buru. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe. Dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Zodiak hari ini Rabu 14 Juni 2023, Virgo membuat kemajuan dan Scorpio jangan terburu-buru. Ada 12 zodiak yang ada saat ini dalam astrologi, diantaranya Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Seperti halnya Scorpio, jangan terburu-buru dalam hal apapun hari ini. Anda perlu berhenti sejenak secara emosional sebelum Anda memutuskan apapun. Cek rangkuman dan ringkasan seperti apa ramalan zodiak kamu hari ini Rabu 14 Juni 2023 yang dilansir dari Mas Agung Zodiak ID. 1. Aries. Lahir pada 21 Maret sampai 20 April. Suasana hati Anda yang berbeda akan membawa keberuntungan untuk Anda. Sekarang adalah saatnya untuk membuat kenalan baru. Anda akan lebih sensitif terhadap dingin, jadi selimuti tubuh Anda supaya hangat dan gerakan badan Anda lebih banyak. Anda akan punya kesempatan untuk membalas budi kepada seseorang yang telah membantu Anda dulu. Antusiasme Anda akan menular. Nomor hoki 48, 62, 64, 37, 99 lanjut. 2. Taurus. Lahir pada 21 April sampai 21 Mei. Anda akan memiliki semangat yang sangat baik hari ini, gunakan hal tersebut sebaik mungkin untuk bertanya tentang apa yang seharusnya Anda dapatkan sampai pekerjaan yang diselesaikan dengan baik memang pantas untuk dibayar. Anda merasa lesu karena Anda tidak cukup berolahraga sampai gerakan otot-otot Anda untuk kembali ke jalur Anda. Anda akan mempunyai banyak hal yang harus dilakukan untuk mengatasi situasi yang tidak biasa, tapi tekad Anda akan memungkinkan Anda untuk sukses. Nomor keberuntungan 38, 23, 10, 39, 82. Lanjut. 3. Gemini. Lahir pada 22 Mei sampai 21 Juni. Bakat Anda sebagai mediator akan membantu Anda dalam menangani konflik yang terjadi di sekitar. Perilaku yang berlebihan hanya akan mendorong Anda untuk membuang energi secara berlebihan, tetap tenang, atau beri jeda untuk memulihkan diri setelahnya. Orang-orang akan mencari Anda untuk kemampuan Anda untuk mundur selangkah setelah terjadi peristiwa dan akan curhat pada Anda. Nomor hoki 2, 49, 88, 96, 28. Lanjut. 4. Cancer. Lahir pada 22 Juni sampai 22 Juli. Anda akan lebih memilih kerja sama daripada perebutan kekuasaan dan Anda akan berhasil dalam membuat hubungan baik karenanya. Tingkat kebugaran Anda tidak stabil dan tidak sesuai dengan aktivitas-aktivitas Anda. Hidup Anda yang naik turun adalah tanda dari kelelahan mental yang Anda alami. Anda akan lebih percaya diri dan damai terhadap diri sendiri, dan hal ini akan memberikan banyak keuntungan untuk hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan sosial Anda. Nomor hoki
34, 41, 15, 80, 75. Lanjut. 5. Leo. Lahir. Pada 23 Juli sampai 21 Agustus. Waktu senggang akan memberikan Anda sebuah kesempatan untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Persahabatan Anda akan merasa lebih mudah untuk mendapat keseimbangan antara bertindak dan beristirahat, dan hal ini baik untuk kesejahteraan Anda. Anda akan cenderung mengemban terlalu banyak tanggung jawab untuk orang lain. Pikirlah lebih banyak untuk diri Anda hari ini. Nomor hoki 60, 89, 4, 2, 57. Lanjut. 6. Virgo. Lahir. Pada 22 Agustus sampai 23 September. Orang-orang di sekitar Anda akan bingung dengan jarak yang Anda ambil sampai berhati-hatilah untuk tidak mengisolasi diri Anda. Anda terlalu memanjakan diri Anda, dan Anda perlu memperhatikan apa yang Anda makan. Sudah waktunya untuk menyortir diet Anda. Anda berhasil memulai membuat kemajuan berkat keberanian Anda. Kebebasan dari batasan ini berarti ini adalah waktunya untuk berkonsentrasi terhadap anggaran Anda. Nomor hoki 48, 50, 90, 49, 28. Lanjut. 7. Libra. Lahir. Pada 24 September sampai 23 Oktober. Anda akan mendapatkan kembali optimisme Anda ketika Anda telah membuat pilihan yang jelas, jadi berhentilah menundanya. Anda tidak dapat menjadi diri terbaik Anda ketika Anda menghilangkan begitu banyak kenikmatan dalam diri Anda. Pikirkan mengenai kebutuhan dasar Anda. Anda akan membuat upaya yang jelas dan bijaksana untuk beradaptasi terhadap perubahan, dan Anda akan melakukannya tanpa rintangan. Hasil utama akan segera datang. Nomor hoki 48, 31, 95, 15, 5. Lanjut. 8. Scorpio. Lahir. Pada 24 Oktober sampai 22 November. Fokus pada stabilitas dan kepercayaan hari ini, mengkonsolidasi hal-hal dengan keluarga Anda. Ketidaksabaran Anda untuk menyimpang dari jalur yang ada membuat Anda ceroboh. Berhati-hatilah akan persendian Anda. Jangan terburu-buru dalam hal apapun hari ini. Anda perlu berhenti sejenak secara emosional, sebelum Anda memutuskan apapun. Nomor hoki 81, 4, 51, 50, 11. Lanjut. 9. Sagittarius. Lahir. Pada 23 November sampai 22 Desember. Anda tidak akan mampu untuk menahan diri Anda untuk mengatakan sesuai dengan apa yang Anda pikirkan keras-keras, walaupun itu dapat menyebabkan argumen. Anda berada dalam kondisi yang baik, tapi Anda cenderung mengambil lebih banyak makanan dari yang bisa Anda makan sampai perhatikan agar Anda tidak makan terlalu banyak. Pembicaraan yang sedang Anda lakukan benar-benar menggerakkan semua hal dengan baik. Ketenangan akan sangat diperlukan hari ini, tapi akan ada beberapa tindakan mendesak yang harus Anda perbuat. Nomor hoki 34, 73, 86, 88, 26. Lanjut. 10. Capricorn. Lahir. Pada 23 Desember sampai 20 Januari. Sebuah konflik yang terjadi di antara orang-orang di sekitar Anda akan memberikan Anda kesempatan untuk menunjukkan keahlian Anda sebagai penengah.
Anda berada dalam kondisi yang baik karena Anda telah menahan diri dari beberapa makanan idaman Anda sampai sekarang. Berikan waktu untuk kehidupan pribadi Anda. Anda tidak punya masalah dalam mengekspresikan sudut pandang Anda. Jangan melakukannya secara berlebihan. Bersikaplah diplomatik. Nomor hoki 35, 58, 64, 90, 33. Lanjut. 11. Aquarius. Lahir pada 21 Januari sampai 19 Februari. Anda akan mampu menyelesaikan sebuah proyek finansial yang berhubungan dengan sebuah pembelian penting. Anda akan kembali bersemangat karena masuknya kekuatan baru. Anda mempunyai lebih banyak stamina dan mampu untuk berkonsentrasi terhadap hal-hal penting. Anda akan semakin dekat kepada inti permasalahan. Kesempatan yang tidak biasa akan datang kepada Anda. Nomor hoki 87, 76, 40, 75, 73. Lanjut. 12. Pisces. Lahir pada 20 Februari sampai 20 Maret. Tuntutan orang di sekitar Anda akan mengambil perhatian Anda. Jangan sampai Anda dipergunakan. Anda akan kembali pada kondisi baik dengan sepenuh hati, berkat optimisme Anda. Buatlah resolusi yang baik dan Anda bisa sepenuhnya menuai manfaat. Perasaan realitas Anda menghentikan Anda dari hanyut ke pelarian. Biarkan rambut tergerai, tanpa harus dibujuk. Nomor hoki 95, 36, 2, 35, 98. Lanjut. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang zodiak hari ini Rabu 14 Juni 2023, Virgo membuat kemajuan dan Scorpio jangan terburu-buru. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat, dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sancita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2023. Juga informasi unik menarik tentang zodiak hari ini Rabu 14 Juni 2023, Virgo membuat kemajuan dan Scorpio jangan terburu-buru. Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.